Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rusidin Jakarta melaksanakan upacara wisuda lulusan tahun akademik 2022-2023 pada Senin, 13 Maret 2023 di Pondok Pesantren Minhajur Rusidin, Pondok Gede, Jakarta. Sebanyak 42 mahasiswa STAIMI Jakarta lulus dengan menyandang gelar akademiknya setelah lulus dari studi jenjang strata 1. Dalam pidatonya, Ketua STAIMI Jakarta, Tri Gunawan Hadi menyampaikan, untuk menghadapi persaingan global yang ketat di semua aspek kehidupan, para wisudawan diharapkan memiliki kompetensi, kualitas, dan moral dengan mengedepankan nilai-nilai tri sukses. Menghadapi ketatnya persaingan global yang tidak bisa kita hindari, maka yang menjadi pembeda atau distingsi adalah kualitas kompetensi dan kualitas moral. Setinggi apapun kemampuan yang dimiliki, tanpa penguatan moralitas, maka hanya akan menciptakan sumber daya tanpa arah. Sebaliknya, setiap sumber daya yang lekat pada sisi moralitas yang tinggi, tanpa kemampuan yang memadai, maka selalu tertinggal dalam menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Secara khusus, Ketua STAIMI juga menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap program studi, yaitu wisudawan terbaik program studi S1 Ekonomi Syariah yang diraih oleh Nuril Amalia, sementara wisudawan terbaik program studi S1 Hukum Keluarga Islam diraih oleh Ambarwati Dina Azhara. Hadir sebagai tamu undangan, Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Supriyadi Ahmad, menyambut baik terlaksananya wisuda angkatan kedua STAIMI Jakarta. Ia mengharapkan STAIMI Jakarta dapat segera naik tingkat menjadi Institut Agama Islam dengan meningkatkan mutu dan kualitasnya. Saya melihat secara pribadi maupun secara kelembagaan bahwa fasilitas yang ada di Minhajur Rusidin sudah cukup kuat. Dananya juga saya kira cukup kuat. Tinggal membangun infrastruktur, kepengurusan, kemudian sumber daya manusia dan sebagainya ini lebih ditingkatkan lagi. Saya kira ke sana, selain itu juga harus ada informasi-informasi dan iklan-iklan yang lebih gencar lagi untuk menjadi lebih meningkat lagi. Saya kira itu. Dalam membangun masyarakat yang memiliki karakter profesional religius, LDII bekerjasama dengan STAIMI Jakarta membuka kesempatan bagi para santri LDII untuk mencapai mubalig yang sarjana dan sarjana yang mubalig. Ketua DPP LDII Haji Teddy Suratmaji menyampaikan rasa bangganya kepada para santri LDII yang telah berhasil mencapai gelar sarjananya pada wisuda angkatan kedua STAIMI Jakarta dan berharap dapat meningkat di tahun berikutnya. Mudah-mudahan STAIMI ini akan semakin berkembang lagi, bertambah lagi prodinya, bertambah lagi universitasnya. Dan tentu kepada semua pihak, terutama warga LDII, bisa terus mempromosikan dan menarik putra-putrinya untuk bisa kuliah di STAIMI yang kita cinta ini. Jadi ini merupakan program yang sangat sudah indikator keberhasilan dari Insya Allah LDII dengan Yayasan Minhajur Rusidin. Dalam membangun bangsa yang madani, STAIMI Jakarta berharap dengan bekal pengalaman keilmuan yang telah diperoleh, para wisudawan tidak perlu ragu menerobos ketatnya kompetisi dengan selalu berinovasi dan berkreasi dalam hal-hal positif.